Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, channel Andi Pabiring. Di tangan saya sudah ada handphone Oppo A16K dengan kode atau dengan model CPH2349, di mana permasalahannya handphone ini lupa kunci, yaitu lupa pola dan lupa akun Google. Namun sebelumnya, silahkan bantu support channel saya dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share sebanyak-banyaknya, dan berikan komentar Anda di kolom komentar. Oke, langsung saja kita melakukan setting. Dan untuk mempermudah prosesnya, kita posisikan untuk bahasa di bahasa Inggris dan next centang dan next. Oke, kemudian kita harus hubungkan handphone dengan jaringan WiFi hotspot. Oke, karena handphone ini lupa akun Google, kita langsung saja kembali ke posisi awal. Sorry. Dan kita akan coba memanfaatkan fungsi talkback dengan menekan kedua tombol secara bersamaan. Oke. Jika sudah muncul notifikasi seperti ini, kita pilih turn on. Oke, ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Oke, sudah aktif. Kemudian kita buat letter L terbalik. Oke, kita pilih while using the app. Ini. Kemudian kita ucapkan Google Assistant. Google. Kita klik open YouTube. Opening web page. YouTube. Kemudian kita nonaktifkan Google Talkback dan menekan kedua tombol. Oke, kemudian kita lanjut menekan icon YouTube, kemudian setting, kemudian about. Kita YouTube some of service low. Oke, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan vnroom.net. Oke, vnroom.net. Kemudian enter. Kemudian kita lihat di sini. Bentar. PP. Oke, kemudian kita pilih setting, open setting. Oke, sebelumnya kita akan cek. Oke, Oppo A16K versi Android 11. Oke, kemudian kita langsung additional setting, kemudian pilih yang bawah, pilih reset network all. Kemudian pilih erase all data.
Oke, kita pilih Indonesia. Oke, dan ini tanda lewati sudah muncul. Oke, aman. Nanti oke, sukses. Sekian dari saya, sekali lagi jangan lupa supportnya dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share sebanyak-banyaknya, dan berikan kritik, saran, dan masukan di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Oke, salam sukses untuk kita semua. Salam teknisi ponsel Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.